Nama saya Franciscus Pokutubun KFC. Yang sebenarnya diberitakan di koran Kawa Timur itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya itu saya ini bukan pencuri. Ya. Saya ini pergi dengan tujuan mau pergi kerja pagi-pagi, sekitar jam 7 pagi. Pergi sampai, belum sampai di tempat kerja saya sudah dihentikan di situ dari si polisi. Sementara dia mabuk berat. Langsung tidak ada kompromi, dia cabut senjata. Senjata besar apa? Senjata besar. Bukan pistol? Bukan pistol. Cabut senjata langsung 5 kali kutikan. 3 dia tembak ke bawah, tidak ada bilang tembakan ke atas. Ini jaraknya 1 meter. Iya. Dia tembak 3 ke bawah, 2 langsung masuk di kaki jarak, dengan jarak 1 meter. Nah. Iya. Jadi yang Kawa Timur beritakan itu tidak benar, saya tidak terima, saya ini korban. Saya orang tidak tahu pencuri. Dan si pelaku ini mungkin mau jebak saya dari masalah ikan. Apa salahnya saya ambil ikan 2-3 ekor di kapal itu? Minta untuk makan saja kan, itu salah kah? Iya, begitu. Sebelumnya mungkin ada pernah masalah dengan pihak apa oknum polisi yang mabok itu kah? Polisi yang pelaku itu kah? Tidak. Ya. Sebelumnya itu, mungkin ada pernah mungkin masalah pribadi ada atau tidak dengan tidak pernah ada masalah. Oh, tidak pernah. Masalahnya tuh soal ikan makan itu saja. Berapa kali mau ambil ikan makan selalu tertongkat dengan si pelaku. Begitu. Tapi kemarin waktu pelaku penembakan itu polisi langsung itu sementara belum sampai di tempat kerja juga. Baru dari rumah. Baru dari rumah mau keluar. Jadi rupanya saya ini sudah ditunggu kah bagaimana begitu, sudah diincar kah? Saya terus terang saya tidak tahu pencuri. Tapi orang tua tidak ajar saya. Jadi yang apa Kawa Timur kasih keluar berita itu tidak benar, itu saya tidak terima. Saya ini korban. Saya ini orang cari makan susah ini. Saya tidak pencuri ya. Oke, terima kasih.